pimpinan daerah, Bupati Aceh Besar dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari demi hari sangat memperhatikan rakyatnya. Hari demi hari melihat perkembangan kasus COVID di tanah air ini. Sehingga beliau sangat hafal, sangat tahu perkembangan provinsi-provinsi bahkan kabupaten kota. Baik, selanjutnya penyerahan 1 unit mesin PCR dan 500.000 lembar masker kain secara simbolis untuk Kodam Iskandar Muda diterima oleh Bapak Pangdam Iskandar Muda. Dan selanjutnya penyerahan secara simbolis 1 juta masker dari Kepala BNPB Republik Indonesia kepada Pemerintah Aceh yang diterima oleh Gubernur Aceh pada kesempatan ini Sekretaris Daerah Aceh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan pelepasan ini. Kita hitung Pak, hitungannya 3 mundur. Kita hitung. 3, 2, 1. 22.500. Dilanjutkan Kota Sabang, di bawah komando Kepala BPBD Kota Sabang. Bapak Nusa Saputra SSTPMAP dengan alokasi 15.000 masker. Selanjutnya ke BPBD Kabupaten Benar Meriah di bawah pimpinan Bapak Safriyadi SPD MPD dengan alokasi 15.000 masker. Dan terakhir Kabupaten Aceh Singkil di bawah pimpinan Bapak Muhammad Iksan SSTPMSI 15.000 masker. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelepasan mobil masker oleh Kepala BNPB. Langkah-langkah guna pencegahan atau penurunan kasus-kasus ya COVID yang terjadi di provinsi Aceh ini. Sekali lagi kita sambut semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih.